gas putus. Guys, habis dari makam. Siapa Mas? Raden Patah. Raden Patah. Syekh Maulana Maghribi. Halo guys, welcome back to my YouTube channel, yaitu Isromdia. Guys, ini adalah lanjutan video ziarah wali yang sebelumnya ya guys, yaitu yang di Demak. Nah, ini kita mau melanjutkan ke Kudus dan Muria. So, untuk kalian yang ingin tahu vlognya seperti apa di Sunan Kudus dan Sunan Muria, ikuti terus video ini sampai selesai. Jangan lupa kasih like, share, and subscribe, karena subscribe itu gratis. Untuk yang udah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian dapat notif setiap saya upload video terbaru. Check it down. Guys, ini kita sebentar lagi masuk gang menuju ke makam Sunan Kudus ya guys. Ini kita belok kiri, berhubung berseberangan ya, jadi kita antri untuk nyebrang. Nah, ini kalaupun jalan kaki nggak jauh ya guys, karena deket aja ya. Di sebelah kanan kiri pun ini udah ada yang jualan-jualan cenderamata kayak gitu, souvenir buat oleh-oleh ya guys, atau yang pengen jajan kalau lapar kayak gitu. Kebetulan ini kita nyampe jam kurang lebih 11:30 gitu, soalnya udah mau zuhur gitu. Oh ya, ini FYI ya guys, ini udah sampai ya, itu di depan itu udah banyak yang foto-foto di depan menaranya. Dan BTW, karena kita itu baru pertama kali kesini bawa motor, nggak tahu tempat parkir, kita itu ngikutin jalan masuk ini. Itu kan ada mbak-mbak yang pakai helm biru itu masuk lewat sini ya. Nah, kita ngikut aja. Dan ternyata ini bukan parkiran umum guys. Jadi ketika kita baru lepas jaket, lepas helm, itu tiba-tiba ada yang datengin, "Mbak Mas, ini bukan parkiran umum," katanya. "Ini parkiran khusus untuk bapak ibu yang nganter anak sekolah di sini," gitu. Kalau nggak salah itu sekolah TPK atau TPA gitu, pokoknya untuk anak-anak lah ya. Nah, jadi itu pengalaman saya ya guys. Jadi kalau kalian kesini bawa motor, jangan sampai masuk ke sini, pasti bakalan diusir ya, karena memang bukan parkiran umum. Jadi singkat cerita, kita langsung keluar dan cari parkiran di sekitar sini, karena nggak jauh juga ya, cuma beberapa meter aja udah ada parkiran umum guys, di depan ini persis ya, di depan masjid dan menaranya ini persis guys. Dan kita habis dari parkiran ya guys, bener nggak jauh dari sini tuh sebenarnya ada parkiran umum banyak ya, tapi karena masuk ke gang-gang jadi kita nggak tahu guys. Guys, kita mau memasuki Masjid Menara Kudus, dimana masjidnya di sebelahnya ada menaranya ya guys.
Masjid Menara Kudus ini nama resminya adalah Al-Aqsa. Menara Kudus ini merupakan masjid kuno yang didirikan oleh Sunan Kudus pada 1949 Masehi. Dan batu pertama yang diletakkan untuk membangun masjid ini dibawa secara khusus oleh Sunan Kudus dari Baitul Maqdis di Palestina. Dan masjid ini memiliki keunikan arsitektur yang akan membuatmu berdecak kagum, guys. Menaranya menyerupai bangunan candi. Secara keseluruhan arsitektur masjid ini pun merupakan perpaduan antara arsitektur khas bangunan Hindu-Buddha dengan budaya Islam. Jika kalian berkunjung ke Kudus tepat sebelum Ramadan, Anda bisa sekalian mengikuti festival dandangan yang berpusat di masjid ini, guys. Kalau kesini jangan lupa ziarah juga ke makam beliau ya, guys. Beliau Sunan Kudus merupakan salah satu anggota Wali Songo yang menyebarkan ajaran Islam melalui seni dan budaya. Salah satu peninggalannya adalah tembang Jawa Asmarandanya, guys. Asmarandanya kalau nggak salah ya. Anda juga bisa menemukan makam Sunan Kudus tepat di belakang bangunan limas Masjid Menara Kudus. Kompleks makam ini biasanya ramai dikunjungi peziarah pada saat menjelang Ramadan dan pada saat liburan Lebaran. Ini kita kesini pas bulan Muharram ya, guys. Jadi ya lumayan ya. Banyak juga tapi nggak banyak banget ya, guys, untuk pengunjungnya. Jadi kita bisa selesa juga cari duduknya gitu. Hayya 'alal falah. Waktu zuhur sudah datang, kita cari tempat sholat khusus untuk wanita ya, guys, biar kita lebih nyaman saat wudhu dan lain sebagainya. Nah, ini lokasi khusus untuk yang wanita ya, jadi masuk. Nanti aku spill dari depannya ya, ini kan kalau udah sampai di dalam ya, guys, jadi ini nanti keluar sana sampai di masjid depan. Dan ini tampilan dari depan ya. Nah, ini kan depan, nanti akan ada tulisan nih, ini ada panah tempat sholat wanita. Nanti kalian ikuti aja, terus nanti belok kanan ke sana, nanti ada tempat masuk kanan pojokan sana itu. Nah, jadi kalian terus aja ke sana gitu, nanti sampai. Nah, untuk pintu masuk ke makam Kudus, kalian masuk aja ya, ini nanti lurus terus, nah sampai pojokan sana itu, nah itu adalah pintu masuk ke makam Sunan Kudus ya, guys, ke makam-makam lah ya. Dan ini adalah menaranya berdampingan banget ya, guys. Nah, jadi kalau kalian masuk ke sini ya, ini juga ada makam Nyai Haji Hamdanah. Biasanya orang banyak yang bertawasul ya, berziarah ke sini, khusus yang belum punya jodoh. Guys, ini kita sudah sampai di pintu gerbang atau tempat registrasi masuk ke Sunan Muria ya, guys. Ini kalau nggak salah kita bayarnya cuma 6.000-an aja ya untuk registrasi masuk di sini. Mungkin kalau yang pakai bus itu beda ya, karena harus bayar tempat parkir khusus bis. Nah, ini kita langsung jalan naik karena memang ini adalah tempatnya di sekitar kaki Gunung Muria, jadi jalannya agak ekstrim ya, berkelok dan naik kayak gitu. Nah, di depan ini sudah ada penampakan untuk kawasan parkiran bus ya, jadi untuk yang charteran pakai bus atau pakai elf kayak gini, parkirnya di sebelah sini. Jadi nanti kalian jalan kaki naik ke atas sedikit untuk masuk ke makam Sunan Murianya kayak gitu. Kalau kita pakai motor nanti bisa menitipkan motor atau parkirnya di dekat sana ya. Contohnya seperti kita ini masih jalan ya, agak lumayan ya kalau jalan kaki ya, guys. Ya nggak jauh sebenarnya sih. Nah, ini kita sudah nyampe tempat lokasi ya. Ini ada titipan motor mobil karena rencana kita mau naik ke makam Sunan Muria itu mau jalan kaki ya, guys. Sebenarnya kalau bawa motor sendiri naik itu nggak apa-apa ya, karena tadi kita tanya-tanya sama si penjual makan di warung, karena tadi kita sempat mampir makan dulu ya buat isi energi.
Dan kita nanya ke beliau apakah boleh bawa motor sendiri naik kayak gitu, apa harus naik ojek kalau misalkan mau ke sana bawa motor gitu. Ternyata boleh bawa motor sendiri naik kayak gitu, cuma nanti akan diarahkan rute khusus untuk yang ojek sama yang khusus bawa motor sendiri kayak gitu. BTW, ini adalah gerbang awal atau start kita untuk naik ke makam Sunan Muria ya guys. Dan ini ada tulisan selamat datang di kawasan wisata religi masjid dan makam Sunan Muria Kudus. Nah, jadi kalau kalian mau naik jalan kaki, kalian harus mulai dari sini ya guys ya. Mundur teman. Bismillahirrahmanirrahim. Urung-urung. Urung-urung wis anu yang orang anu yo kaya ben Pak aku tandane seneng iki lho. Iki wis sampe jaman kuwi yen ijek anu yang. Ijek ali. Anu kaya kaya botok ijek cilik-cilik ngono kuwi lho. Tenan iki. Guys, ini ada cuplikan sedikit tentang atau seputar beliau Sunan Muria ya guys. Nah, Sunan Muria ini adalah putra dari Sunan Kalijaga. Nama sebenarnya adalah Raden Umar Said, sedangkan nama kecilnya adalah Raden Prawoto. Ketika sudah dewasa, beliau dinikahkan dengan Dewi Sujinah dari putri Sunan Ngudung dan memperoleh seorang putra yang bernama Pangeran Santri. Iya mas. Ijek setengah nih iki. Aduh. Masya Allah. Aduh. Ya ya. Lari pagi ya. Ijek semuanya akeh lho. Lanjut cerita lagi ya guys, konon informasi lain ada juga selain menikah dengan Dewi Sujinah, Sunan Muria juga menikah dengan Dewi Roroyono, putri dari Sunan Ngerang. Sunan Ngerang ini sebenarnya orang yang luar biasa juga ya guys, dan beliau termasuk guru dari Sunan Muria dan Sunan Kudus. Ayo yang, salak bengi yang. Kayak tangga ini loh. Daerah dakwahnya adalah desa-desa yang letaknya jauh dari kota. Cara beliau berdakwah keislaman ialah dengan cara mengadakan kursus-kursus terhadap kaum pedagang, petani, pelaut, dan rakyat jelata di sekitar lereng Gunung Muria. Karena untuk orang-orang di kawasan tertinggal kayak gitu, di kawasan gunung terpencil kayak gitu, banyak yang kurang maju ya guys, banyak kurang pengetahuan dan lain sebagainya. Jadi setelah dia memberikan kursus seperti itu, baru nanti diselipkan dengan ajaran agama Islam. Dari caranya memilih lokasi padepokan, Sunan Muria menjadi wali yang paling eksotik. Padepokan itu kini menjadi kompleks pemakaman di kaki Gunung Muria, Jawa Tengah, tepatnya di Desa Colo, yang dari kakinya sendiri masih harus mendaki jalan melingkar sepanjang 7 km guys. Dan akhirnya setelah kita jalan naik anak tangga demi anak tangga sejauh 7 km, kita sampai juga di kawasan makam Sunan Muria ya guys. Kita sampai sini pun harus antre dulu, harus antre, nunggu ada yang keluar, ada yang masuk kayak gitu, dan kita juga menunggu antrean untuk masuk guys. Oh iya, kalau kalian di kawasan sini pokoknya harus hati-hati dengan barang bawaan Anda, karena orangnya pendatangnya itu berziarah itu banyak banget ya. Jadi kita harus hati-hati dengan barang bawaan sendiri. Dan jangan lupa bawa plastik resek untuk naruh alas kaki kalian, untuk naruh sandal ataupun sepatu. Dan ini adalah lokasi untuk masuk ke ruangan makam beliau Sunan Muria ya guys. Nah, ini kita baru antre nunggu giliran
yang di dalam itu nunggu ada yang sudah selesai atau nunggu ada yang keluar baru nanti kita bisa masuk ya guys. Oh ya, di situ ada ditempel berdoa atau memohon hanya kepada Allah. Jadi jangan digunakan ajang untuk musyrik memohon selain kepada Allah ya guys. Dan ini adalah penampakan atau suasana di dalam ruangan makam Sunan Muria ya guys. Begitu banyak banget jamaah peziarah yang datang berkunjung. Dan juga di sini banyak juga yang berdoa. Jadi kita benar-benar harus nunggu giliran masuk dan keluar ya guys. Ini adalah saat kita mau antre keluar karena bertabrakan dari depan ada yang masuk dan kita mau keluar. Jadi mau tidak mau kita harus nunggu ada jamaah yang keluar gitu guys. Yay, alhamdulillah setelah nunggu lumayan ya 15 menitan gitu akhirnya kita dapat ngintil atau ngikut jamaah yang keluar. Karena kalau kita sendiri berdua lusup-lusup itu susah guys ya, karena memang di dalam itu padat banget ya. Dan ini kita menuju keluar ya guys untuk ambil air minum ya. Di situ nanti akan ada air minum peninggalan beliau Sunan Muria, ada sumber air minum ya guys, dan kalau diminum itu seger banget pokoknya, mantul. Yang ngasih air iya. Alhamdulillah rangkaian ziarah hari ini selesai ya. Ini tinggal kita jalan lagi sejauh 7 km menuruni anak tangga ya guys. Dan ini kita udah mulai on the way sambil lihat-lihat barang souvenir atau oleh-oleh ya, setidaknya bawa jenang lah ya. Oh ya guys, di sini tuh ada makam Pangeran Panda ya. Kalian bisa tuh berziarah ke sana, dan ini juga ada Masjid Muria ya guys, kalian bisa naik juga ke sana. Dan kalau misalkan kalian mau belanja juga bisa tuh mampir di sini, juga banyak banget ya kawasan untuk belanja, beli oleh-oleh ataupun beli souvenir buat pulang.